Yo, what's up guys? Balik lagi dengan saya di Andreas Gaming. Oke guys, di sini saya akan review updatean Xbox Simulator Indonesia versi 3 guys. Entah versi 3 entah versi 1.2.4, saya juga belum tahu ya guys, masih simpang siur kabarnya. Oke guys, tapi sebelum itu pastikan dulu kalian udah subscribe channel ini, dan kalau udah subscribe jangan lupa juga tekan tombol loncengnya karena subscribe itu gratis tanpa biaya sama sekali guys. Oke, di sini kita langsung coba aja guys. Di sini bukan saya yang main ya guys, ini saya dapat videonya dari channel sebelah guys. Oke, kita lihat dulu. Di sini ada kamera sinematiknya yang pertama guys. Ini bukan saya yang main ya, kita sama-sama nonton nih guys. Dan trafficnya kalian lihat sendiri, udah smart traffic, dia udah antri, dan kalau apa dianya udah nyalip gitu guys, udah nyalip-nyalip kayak ETS 2 guys, anjir keren banget pokoknya. Kita tunggu aja, dan ini busnya juga udah lebih smooth guys, nggak kayak sebelumnya kan udah smooth, cuman ini udah lebih smooth lagi dia guys, udah lebih keren lah pokoknya. Grafiknya juga udah lebih oke yang sekarang, dan ini ada malamnya. Kalau malam kan dulu lampu-lampu rumah masih mati guys. Sekarang kalau malam lampu-lampu di rumah-rumah ini udah hidup semua guys. Udah kayak asli. Kalian lihat sendiri ya. Oke, di sini ada lampu merah kayaknya guys. Oh ya, lampu merah, dan kalian lihat sendiri kalau malam guys, itu di dalam busnya ada strobonya. Strobo kayaknya ini guys. Nggak tahu entah apa, tapi mirip strobo warna biru. Pokoknya keren banget guys. Kalau kalian minat gamenya, kalian download di Play Store guys, tapi masih ada versi yang lama ya, versi barunya ini belum keluar guys, ini masih tes mode aja guys. Dan di sini kamera sinematiknya ada dibuat lagi ya guys. Oke, ini dashboardnya, sayangnya ini malam hari guys, jadi dashboardnya nggak kelihatan, dan di dalam dashboardnya udah ada lampunya guys, lampu warna ungu itu guys. Saya nggak inget di versi sebelumnya udah ada lampu atau belum di dalam dashboardnya. Oke, ini kita coba jalan-jalan dulu keliling-keliling kota guys. Untuk suara mesinnya juga udah di upgrade lagi guys, udah lebih smooth banget, udah kayak asli. Kalau yang sebelumnya kan suara mesinnya masih kurang ya guys. Nih kalian lihat sendiri bayangannya guys, bayangan dari tiang PLN-nya di busnya itu realistis banget guys. Kalian lihat nanti pas kameranya dimiringin, aduh benang-benang listriknya guys. Oke guys, mungkin cukup sampai sini aja. Jika kalian suka video ini jangan lupa like video ini dan share teman-teman kalian. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.